kembali di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film fantasi berjudul The Marvel yang dirilis pada tahun 2023. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini merupakan angsuran ke-33 dari Marvel Cinematic Universe. Buat kalian yang ingin menonton alur cerita maraton film MCU, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film Captain Marvel kedua ini, mengisahkan Carol Danvers yang harus menghadapi masa lalunya demi menjaga keseimbangan alam semesta. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa, Mas Inggris. Film dibuka dengan pesawat Kree yang baru saja menghancurkan sebuah planet dan melanjutkannya dengan melewati portal yang disebut sebagai Jump Point atau titik lompat. Kree itu sendiri merupakan ras yang sebagian besar terdiri dari humanoid berkulit biru dari planet Hela. Armada tersebut lalu mendarat di sebuah bulan di mana pemimpin baru mereka bernama Derben berhasil menemukan sebuah pesawat yang berisi salah satu kuantum ban, yaitu sepasang artefak yang bisa digunakan untuk membuat jaringan titik lompat. Namun, yang ditemukan oleh Derben hanya satu gelang, sedangkan satu pasangnya lagi dikenakan oleh Kamala Khan atau yang dikenal sebagai Miss Marvel, seorang gadis yang menjadi fan berat Captain Marvel. Ketika Kamala sedang halu bekerja sama dengan Captain Marvel, gelang kuantumnya tiba-tiba menyala dan membuat Kamala menghilang. Scene kemudian memperlihatkan di hari sebelumnya, di mana Carol Danvers atau yang dikenal sebagai Captain Marvel sedang mencoba menyelidiki ingatannya yang berhasil ia curi dari Kree. Ia juga kini merawat kucing Ghost, yaitu ingon-ingonan Nick Fury yang bisa melahap segala benda. Bersama dengan itu, Nick Fury menghubungi Carol dari stasiun luar angkasa bernama Saber untuk beritahu kalau SWORD menemukan adanya anomali di titik lompatan dekat Saber. SWORD sendiri merupakan badan intelijen yang didedikasikan untuk melindungi bumi dari ancaman luar angkasa agar tidak terulang lagi di kejadian Avenger pertama. Tak hanya itu, anak dari Maria Rambeau, yaitu Monica Rambeau, yang di film sebelumnya masih kecil, juga kini sudah tumbuh dewasa dan ikut serta dalam penyelidikan anomali tersebut. Yeah, end to end. You're in the neighborhood, right? Yeah. She's not that little kid you remember. I'm on it. Mendengar hal itu, Carol pun langsung pergi untuk mencari sumber masalahnya, dan ternyata sumber itu ada di tempat Derben menemukan Quantum Band. Di sana, Carol menemukan portal titik lompatan yang tidak menutup alias macet. Hello? Dan saat Monica menyentuh anomalinya, ia, Carol, dan Kamala tiba-tiba bertukar tempat melalui teleportasi. Monica terlempar ke tempat Carol sebelumnya, sementara Carol terlempar ke rumah Kamala, di mana ia bertemu dengan keluarga Kamala, yaitu ibu Mu Nema, ayah Yusuf, dan kakak Kamala yang bernama Amir. Sedangkan Kamala itu sendiri terdampar di tempat Monica. Who the hell are you? Sesaat kemudian, mereka lalu kembali ke tempat masing-masing. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Carol pun pergi ke planet Tarnax 4, yaitu sebuah planet yang menjadi tempat pelindungnya ras Skrulls, yaitu ras reptil humanoid yang berasal dari planet Skrullos yang sudah hancur. Sesampainya di sana, ia lalu melihat pesawat Derben dan mengetahui kalau Derben serta Kaisar Skrull bernama Droge sedang melakukan pertemuan untuk memulihkan planet Hala. Hala is out of time to stop running. Di saat yang sama, Carol dan kedua lainnya kembali mengalami perpindahan tempat lagi,
Alhasil, mereka harus bertarung melawan pasukan Kree di dalam pesawat Darben. Kejadian itu terjadi berulang-ulang kali dan secara acak hingga membuat rumah Kamala rusak parah akibat kedatangan dua ras Kree. Setelah cukup lama bertarung, ketiganya akhirnya kembali ke tempat masing-masing. Di saat itu juga, Nick Fury dan Monica mengunjungi rumah Kamala di bumi. Di sana, Nick Fury menjelaskan ke Kamala dan orang tuanya tentang kekuatan Kamala yang bisa menyerap cahaya seperti Captain Marvel. Namun bedanya, Kamala mengaplikasikan cahaya tersebut menjadi benda padat. Jadi bisa dikatakan kalau Kamala ini seorang mutant Hibidra. Dan saat Kamala memberikan contoh kekuatannya, ia lagi-lagi bertukar tempat dengan Carol yang sedang terbang di udara. Carol lalu menggunakan kekuatannya untuk terbang kembali. Tapi saat akan masuk ke atmosfer bumi, ia bertukar kembali dengan Kamala yang membuat Kamala terjun bebas ke arah bumi. Melihat Kamala tak bisa terbang, Monica pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk terbang menangkap Kamala. Namun sayangnya, ia kesusahan karena agar Monica bisa terbang, ia harus mentransparankan tubuhnya. Kamala kemudian berinisiatif mengurung dirinya bersama Monica. Tetapi saat mereka hendak menghantam tanah, keduanya bertukar tempat lagi dengan Carol. Sehingga Kalama dan Monica pindah ke kapal milik Kree. Keduanya lalu ditangkap oleh pasukan Kree dan dihadapkan kepada Darben. Yang menunjukkan kalau ia memiliki satu gelang kuantum ban dan sedang mencari pasangannya. Menyadari hal itu, Kalama pun langsung menutup gelangnya agar tidak diketahui oleh Dar. Di saat itu juga, Carol muncul untuk membawa mereka pergi ke Ternak 4. Bersama dengan itu, Darben muncul lagi dengan niatan jahatnya, yaitu menyedot energi planet Ternak untuk dimasukkan ke planet Hala agar pulih kembali. Darben lalu membuka titik lompatan lain yang mulai menyedot atmosfer Ternak ke Hala, sehingga udara Hala yang tadinya pengap menjadi segar kembali layaknya di pegunungan. Karena udara di Ternak mulai tersedot dan menimbulkan kehancuran, Carol, Monica, dan Kamala pun langsung mengevakuasi para Skrull ke pesawat luar angkasa mereka. Namun sayangnya, beberapa dari Skrull tertinggal dan mau gak mau Carol harus pergi meninggalkan Tarak yang mulai hancur. Setelah berhasil mengevakuasi, Carol kemudian menghubungi Nick Fury dan mintanya agar membawa para Skrull ke tempat yang aman. Gak lama setelah itu, Nick Fury mengirim Valkyrie yang menggunakan B-Force. Semua Skrull di dalam pesawat lalu dibawa oleh Valkyrie ke New Asgard untuk berlindung sementara. Darben dan pasukannya lalu kembali ke Hala yang kini udaranya kembali bisa untuk bernafas. Namun Darben kembali mengingatkan kejadian di peristiwa film sebelumnya, di mana Captain Marvel datang ke Hala untuk menghancurkan sumber energi planet Hala yang merupakan teknologi AI. Dengan hancurnya AI, bintang terdekat Hala meredup yang membuat Hala tak bisa dihuni. Dikarenakan udara segar saja tidak cukup, Darben pun berniat untuk memulihkan bintang Hala dengan cara menyerap energi bintang di tata surya, yaitu matahari. Namun, untuk mewujudkan itu, Darben harus menemukan gelang kuantum ban yang lain sehingga ia bisa kuat dan tahan lama.
that amount of energy. If my life is the cost, so be it. Hannah is out of time. Sementara itu, Carol dan Monica memperbaiki beberapa kerusakan di pesawat mereka. Di saat itulah, Monica mengungkapkan perasaannya setelah bertemu lagi dengan budenya, yaitu Carol. Tapi situasi menjadi sedikit tegang saat Monica mengungkapkan kekecewaannya ke Carol yang tak menepati janjinya untuk berkunjung menemuinya selama ini. Selang tak lama, Carol, Kamala, dan Monica lalu menggunakan teknologi yang bisa mengakses kenangan secara bersamaan. Dalam prosesnya, Kamala sempat melihat peta serta koordinat di pesawat Derben. Tak hanya itu, Monica juga melihat kenangan Carol dengan ibunya yang menyatakan kalau ibu Monica bernama Maria sekarat karena kanker. Sebelum meninggal, Maria menitipkan kucing Ghost milik Nick Fury kepada Carol. Dan pada masa itu, Monica masih terkena blip dari jentikan Thanos. Namun saat ia kembali, ia sudah mendapati ibunya telah tiada. Setelah proses saling ingat selesai, ketiganya kembali bekerja mengamati peta koordinat pesawat Derben yang diidentifikasikan menuju ke planet Alatna untuk menyedot lautan. Mengetahui hal tersebut, mereka pun langsung pergi menuju ke planet Alatna. Dalam perjalanannya, mereka dihubungi oleh Nick Fury yang membawa keluarga Kamala ke stasiun Saber. Sesampainya di stasiun, ibu Kamala berpesan ke Carol dan Monica agar menjaga Kamala selama misi. Ketika Marvel kemudian mulai latihan mengendalikan peralihan mereka untuk membingungkan musuh saat bertarung. Singkat cerita, The Marvel kemudian sampai di Alatna, sebuah planet yang penduduknya memiliki cara berkomunikasi unik yaitu melalui lagu. Begitu mereka tiba, mereka juga langsung disambut oleh tarian dan nyanyian rakyatnya karena secara teknis ternyata Carol ini adalah putri rakyat di mana dulu Carol pernah membantu pangeran Alatna bernama Yan keluar dari masalah hukum. Saat Carol bertemu dengan Pangeran Yan, keduanya lalu berkomunikasi dengan saut-sautan lagu. Hello. So many. Monica. Carol lalu meminta bantuan agar pasukan Pangeran Yan membantu melawan Derben. Karena Carol pernah berjasa, Pangeran Yan pun setuju untuk melawan pasukan Derben. Sementara itu, di stasiun Saber, Nick Fury dan lainnya menemukan benda asing yang secara tiba-tiba muncul di dekat stasiun. Saat diteliti, benda itu ternyata telur, namun belum diketahui telur apa yang sedang mereka teliti. Selang tak lama, Derben beserta pasukannya datang melalui titik lompat. Derben lalu menemui Yan untuk minta izin mengambil air laut untuk Hala. Namun tentu saja Yan tak setuju dan akhirnya terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, Derben menggunakan palunya untuk memisahkan The Marvel. Setelah itu, Derben pergi ke atas kapal atau pesawat untuk membuka titik lompat. Namun sebelum hal itu terjadi, ia dihentikan oleh Monica dan terjadilah duel antara keduanya. Don't do this. Monica kemudian dibantu oleh Carol. Namun di waktu yang sama, Kamala malah menggunakan kekuatannya untuk melawan pasukan Kree yang akhirnya memicu pertukaran tempat antara Kamala dan Carol. Tak hanya itu, Derben juga akhirnya tahu kalau salah satu gelang yang selama ini ia cari ternyata ada di tangan Kalama. Ia lalu mencoba menyerang Kamala, tetapi Carol langsung menggantikan posisi Kamala dan menghajar Derben dengan kekuatannya. Tetapi itu sia-sia, karena Derben bisa menyerap kekuatan Carol dengan gelang Quantum Band.
Derben kemudian melempar Monica dan langsung membuka titik lompatan untuk mengirim air laut dari Atlana ke planet Hala. Monica dan Kalama lalu segera masuk ke pesawat dan terbang untuk menghentikan Derben. Sementara Carol menghalau para musuh yang mencoba menjatuhkan pesawat mereka. Namun pesawat musuh tak kunjung habis, sampai akhirnya Carol memilih masuk ke dalam pesawat dan berakhir dikejar-kejar oleh rudal. Saat pesawat mereka hendak dihantam rudal, Kamala sengaja membuka titik lompatan yang membuat mereka tiba di suatu tempat. Setelah kejadian itu, Carol menjelaskan ke Monica dan Kamala kalau semuanya yang terjadi adalah kesalahannya karena sudah menghancurkan intelijen tertinggi yang ada di Hala. Hal itu juga membuat Carol merasa bersalah dan tak kembali ke bumi untuk menemui Monica. Di waktu yang sama, mereka melihat titik lompatan lain yang berpusat di dekat bumi. Menyadari Dar hendak menyerap matahari, Carol pun segera menginfokan hal ini ke Nick Fury agar mengevakuasi semua orang di Saber. Sementara itu, di Saber, Nick Fury dan yang lainnya mulai kewalahan mengevakuasi semua orang. Di saat itu juga, ia menemukan banyak sekali telur otak. Telur-telur itu lalu mulai menetas dan ternyata telur tersebut mengeluarkan Flare Kitchen, si kucing pemakan segala sama seperti Ghost. Selang tak lama, The Marvel sampai di Saber untuk membantu evakuasi. Mereka kemudian mengangkut orang-orang dengan menggunakan Flare Kitchen, di mana para kucing ini akan menelan orang-orang agar tak memakan banyak tempat saat di pot evakuasi nanti. Setelah semua orang dievakuasi ke dalam pot, armada Kree tiba di dekat matahari. Derben kemudian mulai membuka TikTok lompat yang membuat energi matahari mulai terserap masuk ke Hela. Nick Fury dan semua kru yang baru tiba di bumi lalu melihat matahari mulai memudar yang tentu saja akan memicu bencana besar di bumi. The Marvel lalu menemui Derben dan pertarungan 1 vs 3 pun terjadi. Setelah menggunakan teknik pendil munter, ketiganya akhirnya berhasil mengalahkan Derben. Ketiganya lalu mulai menceramahi Derben yang sudah menguras energi dari beberapa planet hanya untuk memulihkan Hala. Namun, di lain sisi, Carol merasa bersalah karena semua ini adalah ulahnya. Carol kemudian berniat untuk membantu Dar memulihkan matahari Hala menggunakan kekuatannya sendiri. Mendengar pengakuan Carol, Dar pun akhirnya setuju. Akan tapi saat Carol membantu membangunkan Derben, Derben tiba-tiba menyerang balik Carol dan menjatuhkan Kamala serta mengambil kuantum bandnya. Tak tinggal diam saja, Carol pun mencoba merebut gelang tersebut. Namun Derben tetap saja membuka portal ruang dan waktu sehingga kekuatan besar yang dihasilkan kuantum band membuat Derben meledak dan slebew. Setelah ledakan mereda, Monica dan Kamala membawa Carol yang tak sadarkan diri kembali ke kapal bersama dengan dua kuantum band. Selain tewasnya Derben, ledakan tersebut juga mengibatkan portal titik lompat robek dan berpindah ke semesta lain. Sadar hal ini bakal merubah keseimbangan alam semesta, ketiganya pun bekerja sama untuk menutupnya kembali, di mana Carol dan Kamala memberikan ledakan energi ke Monica, sehingga Monica bisa terbang menuju ke lubang dan menutupnya dari sisi semesta lain. Higher, further, faster.
Dengan sekuat tenaga, Monica lalu mulai menutup lubang itu dengan kekuatannya. Tapi saat lubang mulai tertutup, Monica tak bisa mengendalikannya dan mulai jatuh ke semesta lain. Carol kemudian terbang menuju ke Monica untuk menyelamatkannya, namun usahanya itu sia-sia karena lubang sudah menutup dan Monica terjebak di sisi lain semesta. Setelah kejadian itu, Kamala kembali ke bumi tanpa Carol. Sedangkan Carol itu sendiri menepati janjinya dengan pergi ke Hala dan memperbaiki bintangnya dengan kekuatan supernya. Beberapa hari kemudian, saat di bumi, Carol membantu keluarga Kamala untuk pindah ke rumah tua milik Maria atau Ibu Monica di Louisiana. Carol juga memberi banyak pengetahuan ke Kamala sehingga membuat keduanya semakin dekat. Kamala kemudian menggunakan teknologi Nick Fury untuk mengumpulkan informasi tentang Kate Bishop. Karena Kamala sangat tertarik dengan bidang ini seperti Tony Stark dan mencoba merekrut para talenta muda untuk dijadikan Young Avenger atau Avenger muda. Dalam adegan kredit, Monica secara mengejutkan terbangun di tempat tidur X-Mansion, di mana ia melihat ibunya berada di sampingnya. Tapi saat Monica memanggil ibunya, Maria terlihat tak mengenali Monica. Selain itu, Monica juga bertemu dengan ilmuwan mutant, yaitu Hank McCoy, atau Beast, yang beritahu Monica kalau ia berada di bumi paralel di mana X-Men berada. Film pun berakhir. Oke, guys, itulah alur cerita film The Marvel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.